Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Menir Mobil Bekas. Hari ini tunggu dulu kopi hideungeulan, mantap. Nah, hari ini gue nggak nge-review mobil nih, tapi lagi santai aja di kebetulan ada Om Iwan yang lagi ngebersihin mobil nih. Kita tanya-tanya nih, mobil bisa kinclong nih mesinnya pakai apa nih? Apa disulap nih sama Om Iwan ya? Hey guys, kita tanya-tanya nih. Ini orangnya nih lagi ngebersihin nih, namanya Om Iwan ya. Halo Om Iwan. Halo Om Iwan. Ini saya mau tanya-tanya nih Om. Ya bentar ya, sembari kerja aja apa gimana nih Om? Ya sambil kerja aja. Ya. Om, ini kalau ngebersihin mobil pertama nih pakai apa dulu nih Om? Pertama pakai sabun aja Bang Nir. Oh, sabun. Nah, pakai sabun. Heeh. Digosok biar rata. Heeh. Nanti habis sudah rata, kita baru bersihin lagi sambil disiram. Oh, nah, udah pakai sabun, udah disiram. Nah, terus pakai apa lagi nih tahap kedua nih Om Iwan? Terus pakai ada obatnya. Oh, cuman obatnya nggak disebutin mereknya dah. Iya, ya kan. Pokoknya buat ngilangin kerak-kerak mesin ya Om ya. Ya betul. Oh, jadi setelah dicuci pakai sabun, udah kering, nampak kering dulu apa gimana nih Om? Kering dulu. Oh. Kering baru pakai obat. Tuh. Jadi kelihatannya mengkilap. Ah, jadi ini kalau mesin pengen kinclong nih, tahap pertama cuci dulu pakai sabun guys, biasa kayak nyuci motor ya. Setelah itu udah kering pakai obat. Nah ya, pakai obat, obatnya nggak disebutin nih ya. Nah terus kalau udah pakai obat Om, baru dibersihin lagi, dimengkilapin pakai semir. Oh, semir mesin ya, ada ya? Ada, ada semir sepatu Om ya, khusus. Oh gitu, jadi kelihatannya mengkilap. Pakaiin apa namanya, obat. Obat, nah obat rak ya Om ya, ya namanya ya. Obat. Oh, cari karat-karatnya. Oh, gitu. Yang nempel-nempel minyaknya hilang. Hmm. Dan tahap ketiga itu pakai semir mesin. Mesin. Biar kinclong Om. Kelihatan lebih hitam, lebih mengkilap. Oh, gitu. Iya, paham tuh. Gak. Jadi kalau mesin agan-agan ini rekomendasi buat semua nih ya. Mesin agan-agan pengen kinclong, tips dari Om Iwan nih ya. Dimana dia udah puluhan tahun nih ngebersihin mesin nih ya. Kalau dia mau udah bersih atau kagak nih. Dan jangan lupa para semua customer-nya di CT Mutiara, bila mana punya memiliki mobil yang baru beli di sini CT Mutiara, kalau pengen mau menghilangkan jamur bodi kan, bodi, tangka atau mesin, kesini aja datang. Betul. Masalah harga kita bisa nego. Ya, sama Om Iwan dah langsung. Sama ya. Om Iwan. Betul. Ya. Oh iya, gue punya mobil nih, tapi udah berjamur, mesinnya kotor. Ya kan, kacanya berjamur, dempet. Kalau mau dibersihin, datang aja ke CT Mutiara. Bukannya customer ya, semuanya dah. Hmm. Kalau mau, datang aja kunjungin ke sini. Jadi mahalin kok. Oke. Okay. Jadi mobil agan-agan juga kalau pengen bersih mesinnya ya, datang aja ke CP Mutiara Motor di Blok A5 nomor 2. Jadi mesinnya pengen kinclong lagi nih bisa, bisa kita bisa. Ya, Om. Ya, bisa. Kalau kalau harga kira-kira Om naripin enggak nih? Ya, kalau harga sih enggak dah. Tuh, lihat kerjaannya aja. Tuh, lihat kerjaannya mesinnya kotor banget enggak nih? Ya. Nah, itu agan-agan, enggak ditaripin lagi. Tapi ya bukan masalah ditarifi cuman kalau ditarifin gratis dong. Salah lagi aja. Lihat kerjaannya. Lihat kerjaannya betul. Bagus atau enggak. Nah, nanti ini kerjaannya bagus apa enggak. Nah, ya seibarat kata masa sih mau dikasih cepet, bener enggak Om? Ya, iya, sepikirannya aja deh gitu. Yang penting kan kita bisa sesuai aja sama kerjaannya, kondisi mobilnya. Oh, di sini mah bukan kaleng-kaleng CT Mutiara guys. Itu tadi apa namanya, selintas kita ngobrol tentang pembersihan mesin, dimana mobil kalau mau kita jual kita rapihin dulu mesinnya ya. Gimana tahapannya tadi,
ya agan-agan udah tahu. Kita bersihin pakai sabun biasa, sabun colek. Nah, sudah bersih, sudah kering. Nah, itu pakai apa namanya semir. Oh, bukan semir. Bukan semir satu ya, tapi semir khusus untuk mesin. Enggak, tahapan kedua gini. Tahapan kedua itu pakai obat kerak namanya ya. Kita nggak bisa nyebutin ya, agan-agan ya. Nah, terus yang ketiga pakai semir. Semir mesin ada ya. Oke, okay. Itulah tadi ya kita selintas saja om ya, makasih om ya, nih ilmunya ya, nih ya. Sama-sama Bang Munir. Ya, nah agan-agan kalau mau mesinnya bagus dan bersih kesini aja nih ya, Om Iwan siap bantu. Ya, ya. Kita nggak ditarifin kok, tapi ya sewajarnya aja lah ya. Mesin kotor, masa kita ngasih cepet, kata kasarnya ya agan-agan. Oke, okay. Itulah tadi review saya mengenai pembersihan mesin ya dari Mutiara Suci. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya salah. Nih, kita sembari ngopi nih. Santai. Ini Deden Jackie Channel ya. Driver kita lintas provinsi juga lagi ada ya, Suci Sumatera. Ada satu lagi Asep Show ya yang punya kawasan Pantura tapi udah tidak di sini nih. Ya, Asep. Oke, okay. Dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi hidangan.